Yuk kita belajar dan bermain bersama melukis batik gambar buah apel. Yuk kita siapkan alat dan bahannya dulu. Gambar buah apel. Piring plastik sebagai tatakan pewarna. Kapas untuk ditetesi pewarna. Pewarna makanan. Cotton bud untuk melukis batik. Pertama, siapkan gambar buah apel. Kedua, siapkan tatakan kapas yang ditetesi pewarna merah dan cotton bud. Ketiga, siapkan tatakan kapas yang ditetesi pewarna hijau dan cotton bud. Sebelumnya kita membaca doa bersama dulu yuk. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yuk kita mulai belajar dan bermain melukis batik gambar apel bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Bumila. Hari ini kita akan melukis batik di gambar apel. Nih, coba lihat bahan-bahannya. Ada kertas gambar apel. Terus ada piring berpiring ada warnanya warna merah. Lalu ada piring yang berisi warna hijau. Ayo kita lakukan sama-sama. Coba ya, gambar apel ini nanti dikasih warna. Ambil warna merah ya teman-teman. Seperti ini. Bisa dicampur loh warnanya. Terus warna apa ini teman-teman? Warna hijau. Selesai ya gambar apelnya ya. Terima kasih ya. Kita ketemu lagi di lain waktu.